kita, saya dan tuan-tuan semua, saban hari kita memerangi diri kita sendiri. Sebelum kita memerangi orang lain ke semua, kita hendaklah berazam untuk memerangi diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, amarah kita. Dan kita sentiasa sebelum nak tidur berfikir tentang apa yang telah aku lakukan pada hari ini. Sangatlah tidak mampu kita ini untuk menghadapi diri kita sebelum nak menghadapi orang lain. Dan diri ini pelik. Nafsu dalam diri ini ada kesombongan dia, ada ketamakan dia. Dia bermacam-macam, dia menjelma. Ada hasad dengki dia. Kita terpaksa bertarung dalaman diri kita sendiri. Kita tak akan mampu. Sebab tu kita sebut, bila muazzin sebut hayya 'alas salah, apa kita jawab? Apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Kita ini tak dapatlah untuk hadir menunaikan salat itu melainkan dengan kekuatan dan pertolongan Allah semata-mata. Demikian kita tak akan lebih, tidak akan mampu menghadapi nafsu kita melainkan dengan la haula wala quwata illa billah. Maka banyaklah la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya, 100, 200, 1000 seharian, la haula wala quwata, sehingga Allah mengubah diri kita. Mudah-mudahan orang nampak diri kita sama, tapi kita akan tahu nilai diri kita bila kita berubah dalaman kita. Perasaan kita akan lapang, dunia kita akan besar. Kata Ibn Qayyim, manusia ni dia ada keserabutan, dia bangun tidur, dia jalan, dia ada segala-galanya, tapi Allah jadikan serabut dalam kepala dia, sesak nafas dia, dia tak tahu apa yang patut dia lakukan, kerana di dalam dirinya ada penyakit yang mazmumah. Tapi apabila kita minta Allah buangkan hasad, Allah buangkan semua kerakusan ini, sehingga kita rasa dapat hubungan jiwa kita sentiasa dengan Allah, kita akan melihat perkara yang semalam kita lihat lain, hari ini kita akan melihatnya dengan mata yang lain. Perasaan kita akan lapang, dunia kita akan luas, kita akan menikmati setiap sedutan nafas ini dengan penuh kesyukuran dan rasa rendah diri di hadapan kebesaran kerajaan Allah Jalla wa'ala. Sesiapa yang tak merasai nikmat, nikmat membersihkan dada dia daripada kekotoran ini, dia tak akan tahu nikmatnya hidup ni. Maka dia akan tengok serabut, macam-macam dia buat. Dia buat aktiviti macam-macam lah hidup dia ni, nak hilangkan serabut tu, tapi serabut dia. Sebab tu pagi-pagi manusia bangun, astagfirullah, 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 la haula wala quwata illa billah. Sehingga kita sibuk dengan dunia ini, tidak sempat kita nak baiki diri kita sendiri, tidak sempat kita peruntukkan masa penceramah ni. Saya sempat tu hari, saya lah walain okey, kerana tak bagus kita ceramah sepanjang hari. Subuh-subuh panggil ceramah. Orang selalu kata, nyombong Dr. Mazhar orang panggil subuh kan mau ceramah. Tak apa menyombong ambil. Subuh tak, tak ada masa kita nak ceramah. Kita kira kalau subuh ceramah, zuhur ceramah, asar ceramah, masa bila kita ceramah kat diri kita? Asyik tu ceramah kat orang. Sebab tu subuh pagi, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia duduk lama. Dia kata, inilah kekuatanku. Jika tidak ada ini, aku tidak dapat meneruskan hidup. Maka duduk, subhanallah, duduk, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Peruntukkan masa kita dan Tuhan